aku Yesi dan Tasya. Balik lagi di Bintang UMKM. Yes, ya. Yeah. Malam-malam gini abis kerja lapar gak sih? Lapar banget sih. Kayaknya gue pengen cari makanan dan yang di deket-deket sini di daerah Setiabudi. Lo tau gak sih di mana? Pas. Kau tengok belakang kita. Sebentar ya, aku tengok dulu. Nah, apa itu Sya? Ada, aku tahu ini viral di media sosial. Ini makanan Jepangan yang harganya affordable, yang harganya murah, cuma 30 ribuan doang. Nah, itu yang gue cari. Porsinya murah, kenyang, ya kan? Porsinya banyak. Nah, kantong aman, nggak bikin kantong kering ya, udah deh. Buat akhir bulan kayak sekarang nih, akhir bulan makan di situ. The best. Ya udah, ayo mending kita langsung aja ke sana ya. Yuk. Oke, sekarang kita udah sampai di warung Abusan Jakarta di daerah Setiabudi Kuningan. Yes, ini hidden gem banget guys, tempatnya, tenda-tendaan, lihat rame banget. Karena emang ini jam pulang kantor makin malam makin rame. Betul. Guys. Sekarang harganya murah dan affordable. Nah, kita untuk produknya kita tanya-tanya langsung aja sama. Yuk, kita langsung tanya aja sama salah satu yang kerja di Abusan ini, kita tanya-tanya makanannya guys. Halo Mas. Halo Tasya, dengan Mas siapa? L di sini. Oh Mas L, oke. Kita mau nanya-nanya nih, di sini tuh best sellernya apa sih makanan yang sering dipesan sama orang-orang? Best sellernya untuk chicken kita ada chicken katsu sama wafuyaki chicken. Oh, okay. Terus untuk beefnya kita ada beef yakiniku di sini. Okay. Mungkin yang spesialnya dari makanan katsu yang lain tuh apa? Kalau di sini kita punya sebutannya chicken katsunya porsi badak. Oh, porsi badak. Gitu. Harganya? Ya, harganya 37.000 aja. 37.000. Wow. Oke, jadi daripada penasaran kita langsung cobain aja kali ya, Mas ya. Boleh. Oke. Okay. Yuk. Oke, okay, guys. Oke, sekarang semua udah pesanannya udah ada nih di depan mata kita sekarang. Banyak banget. Coba yes, kira-kira ini boleh jelasin nih apa aja? Menunya apa aja ya? Yang pertama ini ada ekrol. Ini gede-gede ya, bumbunya gede banget. Tadi seperti yang KL bilang ya, kalau ini porsinya badak, guys. Porsinya terkenal. Gede dan harganya terjangkau. Tagline-nya porsi badak. Nah, terus selanjutnya ini menu favorit yang banyak dipesan di sini yaitu chicken katsu. Yes, porsi badak. Lihat porsinya. Porsinya gede banget. Sama tangan aku aja masih gedean porsi ini. Sepiring full ya. Full. Oke, next. Masih sama chicken katsu juga, tapi ini ada cheese-nya. Ini cheese chicken katsu. Wow, cheese-nya melimpah, guys. Iya, di dalamnya cheese-nya baik banget ya. Banget. Dan nggak pelit. Bumbunya. Dan ada salatnya juga ya. Iya, betul. Di setiap menu tuh ada salatnya untuk yang chicken katsu ya. Terus ada apa lagi nih, Tasya? Next. Tadi kan ini pakai tepung roti. Kali ini dia wafuyaki namanya. Oke. Okay. Dia pakai tepung terigu. Jadi tepungnya agak tipis gitu, berbeda tadi yang tepung berbeda roti. Berbeda sama yang chicken katsu biasanya ya. Betul. Ini digorengnya pakai tepung pakai tepung terigu. Pakai tepung terigu. Terus menarik. Ada apa lagi? Chicken skin. Siapa yang enggak suka kulit Siapa sih? Siapa yang enggak suka kulit? Yang enggak suka kulit bilang sama kita. Nah, ini satu porsinya kalau menurut aku bisa gede. Buat dua orang ya. Bener, setiap tuh. Porsi yang ada di sini. Lihat, lagi-lagi masih gedean tangan masih gedean si chicken skinnya ya porsinya. Iya, emang porsinya sangat besar-besar banget, guys. Oh. Ih, wangi banget. Terus next. Yang terakhir ada apa, Sya? Nah, jadi for your information di sini selain ayam, chicken, di sini ada daging. Ada juga. Jadi mungkin ada orang yang nggak suka ayam atau kurang cobain menu selain ayam. Yes. Ada juga beef di sini guys. Okay. Porsinya juga lumayan guys. Lumayan besar. Dan lagi-lagi setiap porsinya tuh dapat salad kayak gini. Gitu. Udah, lapar nggak sih? Oh iya. Ada ini. Minumnya es teh manis. Es teh manis ya. Jangan lupa. Kita mulai yang egg roll dulu kali ya. Oke. Okay. Side dishnya dulu ya. Tes ombak. Apakah ini enak? Coba ya. Ini. Dia ada bumbu teriyakinya. Banget. Enak. Enak. Sumpah. Ini aku kita enak, coba. Enak. Kita coba tanpa nasi dulu ya. Nih, lihat ini ada saus mayonesnya sama teriyaki aku campur tuh. Tuh sausnya, guys. Ya, porsinya benar-benar gede banget, guys. Satu
satu suapan tuh bener-bener gede banget. Karena yang biasanya kan kalau di tempat-tempat di Jepangan lain mungkin porsinya kecil-kecil ya. Kalau di sini porsinya emang beneran yang dia jual adalah porsi badak. Jadi real guys, porsi badak yang ada di Abusan Jakarta. Setiabudi ini beneran badak besar, badak. Selain apa namanya menunya ini, nasinya juga badak. Lihat. Badak lah. Gede banget nih segini nih, full. Full. Ada taburan norinya juga, mantap. Mantap. Next, kita nyobain next, chicken katsu. Apa? Aku dulu ya. Ya udah, kau coba yang chicken katsu cheese. Boleh. Aduh, bingung. Aduh, lihat-lihat gede banget satu porsi kayak gini. Gimana crunchy lah aku makannya banget, ya? Crunchy. Nih, asapnya guys. Tuh, masih panas. Aku coba pakai nasi. Fresh from the oven. Aku coba pakai nasi ya. Ini kayaknya benar-benar kulitnya itu benar-benar crunchy banget, guys. Pakai nasi. Coba ya, aku coba. Nih guys, segede ini. Kalian bisa bayangin. Coba ya, kita coba. Nggak fokus aku kalau diajak ngobrol orang makan ini. Maaf ya, guys. Tapi ini enak banget. Pada ngiler kan di rumah. Datang ke Abusan langsung. Nih, pesen. Kejunya benar-benar lumer. Lumero uno. Enak banget. Lagi Ada Bilal. Ada Bilal. Kalian kalau denger crunchy-nya ya. Ngiler pasti. ASMR. Coba ya, kita habisin dulu ini baru kita coba yang next menu ya. Kita coba habisin dulu. Lihat guys, aku mau nunjukin ke kalian setebal apa dagingnya. Tuh. Setebal apa dagingnya. Lihat tebal banget tuh, lihat kejunya guys, lumer. Tuh, sampai tumpe-tumpe guys kejunya. Gimana enggak ngiler lo pada di rumah. Next. Beneran. Aku mau kamu nyoba wafuyaki. Ini kan tepung roti, kita coba dulu yang tepung terigu ya. Menarik banget guys. Menu. Kita coba. Gak kuat. Ini lalap ya. Nih guys, next menu kita coba. Tebal juga liat dagingnya guys. Tebal dagingnya. Aku ngeliat kamu aja ngiler ya. Parah. Coba, kamu coba. Aku coba. Kamu coba. Aku kayaknya mau pakai ini deh guys, mau pakai ini. Di sini kan ada salad-saladnya, aku mau campur bersama salad makannya. Satu gigitan, sekali hap. Hap. Coba. Coba deskripsikan dalam sebuah kata-kata coba. Enggak ada kan? Enggak bisa. Enggak bisa. Terlalu nikmat. Terlalu aku bisa deskripsikan nikmat. Dua kata. Terlalu nikmat. Terlalu nikmat. Dan ini benar-benar worth it banget dengan banget. Harga yang sangat affordable dan kalian bisa makan dalam satu porsi itu sebanyak ini. Rata-rata 30 ribuan. 30 ribuan. Kalian udah bisa makan kenyang. Menurut aku berdua bisa. Bisa banget. Bisa banget. Mungkin kita pesan satu chicken katsu, cheese-nya sama egg roll berdua, dua nasi, dua minum, udah, pas. Cukup pas. Kantong kering misalkan lagi akhir bulan. Malam-malam lapar kemana? Aku yakin harga di bawah 100 ribu. Kesini aja, warung Abusan Jakarta aja. Betul, next. Beres. Next, kita coba chicken katsu udah, wafu yaki udah, egg roll udah, skin. Coba. Chicken skin. Siapa kita yang gak dong suka kulit? Berantem sama gue sini. Kita bareng. Bareng ya? Iya, bareng. Nah, ini kulitnya nih, tebal juga nih. Ini kulitnya nih. Ini lagi-lagi disiram sama saus teriyaki. Ini kulitnya. Ya, guys. Ini kayaknya bukan kulit, kayak daging, tapi tebel banget ya. Tebel, emang dia tebel di sini. Best. Kan badak. Spesialis badak. Iya. Tuh, dua, tiga. Udah. Udah. Menurut gue udah sih. Ya nggak? Tepung terigu dicampur sama saus teriyakinya. Itu enak banget. Ya. Ada garingnya, ada manis-manisnya. Ya. Kita belum ngeluarin ini nih, tepuk tangan kita terus pingsan. Halo, dua, tiga.
pingsan. Itu ya. Kalau setiap makan enak pingsan. Mendeskripsikan makanan enak, kita pingsan. Tepuk tangan pingsan. Betul. Saking kita nggak ngerti untuk berkata-kata lagi ya. Betul. Ayam, 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 ekrol, skin udah, beef. Sekarang kita cobain yang menu beef. Beefnya guys. Oh ya guys, sorry ya di sini agak berisik karena ternyata banyak juga yang datang ke sini. Ya. Abis pulang kerja, bawa kendaraan. Dan emang lagi rame banget. Rame banget. Gak heran kalau rame, karena makanannya seenak ini, semurah ini. Kita datang viral, waiting list. Siap-siap aja waiting list. Kau tunggu lah ya. Yuk, sekarang kita coba dulu yang yuk, dagingnya. Menu beef-nya. Gak sabar. Wow, lihat guys. Lihat beef-nya tumpah-tumpah guys. Tuh. Tuh, lihat. Ini beefnya. Wow, gede-gede guys. Nih gede. Yuk kita cobain aja langsung. Coba ya. Oke, aku dulu ya. Okay. Aku mau makan beef pakai nasi. Langsung pakai nasi. Satu, dua, tiga. Pakai nasi. Pakai nasi. Coba. Coba ya aku ya. Gak kalah kayak beef teriyaki yang terkenal di luar sana. Kalian tahu kan beef teriyaki yang terkenal di luar sana itu apa? Aku kasih clue, depannya ha. Ha-ha-ha bento. Nah, gak kalah rasanya, the best. Lihat, hap. Coba ya, coba. Ngiler. Enak. Gak kalah kan dari ha-ha-ha bento itu? Gak kalah. Kedatang kesini lah. Kalian mau makan enak, murah, banyak porsinya, abusan solusinya. Anjay, tagline baru. Orang abusan, aku punya tagline baru. Dan yang aku perhatiin ya, dia di sini bumbunya rasanya benar-benar rich banget. Bukan yang asin-asin nanggung gitu guys. Tapi beneran dia menyerap sampai dagingnya. Dan rasanya rich banget. Kental juga ya bumbunya. Kualitasnya juga kayak gak kaleng-kaleng. Ya benar, dagingnya juga banyak. Banyak banget. Ini tembol, lagi-lagi tembol. Bisa berdua. Ya, betul. Pakai saus sedikit di pinggirnya kita cocol ya. Sedikit aja. Coba, kalau kamu makan pakai sausnya. Favorit yang ada di sini nih. Kamu yang mana? Surprisingly, aku suka egg roll-nya lagi. Dan chicken katsunya dong, udah pasti. Ya, pasti. Ini ada sausnya nih. Coba aku coba sedikit ya. Ya. Kita pakai chicken katsunya, terus pakai sausnya. Apakah rasanya makin nendang?